inovasi dari Teaching University menjadi Research University menjadi langkah utama Universitas Lampung untuk menuju world class university yang berkualitas. Dalam mendukung hal tersebut, kita sedang membangun dan mengembangkan infrastruktur serta peran Universitas Lampung baik di Universitas Lampung maupun di dunia internasional dengan meningkatkan ilmu dan teknologi yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memasuki usia ke-51 tahun, Universitas Lampung menuju World Class University. Indikator pencapaian kinerja yang digunakan bersifat global, baik dalam research, teaching, maupun kegiatan pendukung lainnya. Melalui transformasi ini, Universitas Lampung dapat membekali mahasiswa dengan science, teknologi, dan skill yang dibutuhkan dunia kerja secara global. Seperti kita ketahui bersama, UNILA saat ini sedang tumbuh dan berkembang, sehingga sedang melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, baik fisik maupun sumber daya manusia, seperti pengimplementasian creative financial budgeting. Untuk ini diperlukan jiwa birokrasi yang bersih dan akuntabilitas keuangan yang tinggi, khususnya dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum, sekaligus untuk menjawab tantangan besar menjadi world class university. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti dalam hal pengembangan bakat dan minat. Mereka diharap memiliki talenta, skill yang memadai, serta prestasi yang tinggi hingga ke tingkat internasional, sehingga bisa berkontribusi untuk bangsa dan Indonesia. Perencanaan yang baik akan menghasilkan output jangka panjang yang berkualitas dalam mengembangkan Universitas Lampung di masa depan. Pengembangan UNILA ini harus difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terkini, sehingga hasil yang dicapai bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas. Hal ini akan mendorong pihak lain untuk melakukan kerjasama dengan UNILA, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, untuk memperoleh mutual benefit bagi kemajuan masing-masing industri secara berkelanjutan. Siapkan sumber daya manusia dan melahirkan alumni yang berwawasan global, kaya akan hard skill, soft skill, berkarakter, religius, dan berjiwa entrepreneur. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja yang dimulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perusahaan yang memiliki daya saing internasional.
utama dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali terhambat dengan maraknya kasus korupsi. Fakultas Hukum tentunya merespon seluruh upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan pengajian peraturan perundang-undangan dan membantu KPK untuk merekam persidangan tipikor. Kita memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan di masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan melahirkan guru-guru berkualitas di Provinsi Lampung. Dan hal ini ditunjang oleh manajemen mutu yang baik. Teknologi mewajibkan kita sebagai tenaga pendidik di Fakultas Pertanian untuk terus beradaptasi dengan zaman dalam memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Lampung dan nasional, serta perlu mendukung program pemerintah untuk menjadi poros kekuatan maritim dunia. Fakultas Teknik mengedepankan pelayanan kepada mahasiswa seiring diraihnya ISO 9001-2008 untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pada setiap kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Kita melaksanakan perluasan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif dalam menghadapi persaingan di tingkat lokal, nasional, maupun global melalui program yang relevan sesuai kebutuhan masa kini dan masa depan.
UNIPA memiliki tujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mengkaji potensi alam yang ada di Provinsi Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya sehingga berdaya guna untuk pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tahun dalam membina dokter untuk Indonesia khususnya masyarakat Lampung, kita akan mengembangkan keilmuan fakultas kedokteran di tingkat spesialis dan subspesialis agar dapat berdaya saing di tingkat regional maupun internasional untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa.